Tidak makan di meja. Oh, tuan-tuan, subhanallah. Siapa makan atas meja? Angkat tangan. Oh, ada orang makan atas meja sini rupanya. Mana ada orang makan atas meja, tuan? Orang makan menggunakan meja adalah. Diriwayatkan daripada Yunus, daripada Qatadah, yang meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya, tidak pernah Nabi SAW makan menggunakan meja. Dan tidak pernah juga makan dalam pinggan kecil. Begitu juga tidak pernah dimasak untuk baginda roti yang lembut. Berkata Yunus, aku bertanya Qatadah, kalau begitu atas apa yang mereka makan? Jawab Qatadah, di atas alas yang begini, maksud sufrah. Hadis ini cerita tentang beberapa keadaan. Yang pertama, Nabi SAW tak makan guna meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wa din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang limpah kurnia yang taufik di sisi Allah. Kita dipertemukan pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemaklum, baru maklum tadi setengah jam yang lepas kita minta ustaz tolong cover ustaz. Ustaz Muhadir tak sempat sampai. Saya ada program tadi dekat MHI. Lepas tu tak sempat. Lari, rushing, timing. tu slot saya memang 10.30. Alhamdulillah. Baik. Hari ni kita akan sambung lagi pengajian kitab kita ni Al-Hayatu Bisunnatin Nabawiyah. Al-Hayatu Bisunnatin Nabawiyah. Dengan maksud Al-Hayah, hidup. Bisunnah dengan sunnah an-nabawiyah Rasul Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dulu waktu mula-mula saya susun buku ni, saya kata selepas umat apa ni, dalam hidup kita kan kita tak ada role model paling cantik melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalangan manusia supaya mudah untuk kita ikut. Kalau Nabi Allah utus ni malaikat susah kita. Dia tak makan. Kita teruk kita kalau kita tak makan. Kan? Dia tak berkahwin. Itu pun satu hal juga. Jadi saya simak tuan-tuan. Allah jadikan Nabi itu di kalangan kita. Supaya mudah untuk kita ikut. Nabi SAW lapar. Nabi SAW mengantuk. Nabi. Jadi mudah untuk kita ikut. Dan disebabkan Nabi SAW manusia macam kita. Perjalanan hidup Nabi seharian itu sama macam kita saja. Nabi bangun tidur, Nabi tidur balik. Apa yang Nabi buat dalam hidup dia? Yang tu yang kita nak ikut. Nah, bila kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita dapat cinta Allah kat kita. Dan tuan, Nabi Allah sebut dalam Quran,
Salli ala Sayyidina Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau betul kamu mencintai Allah, maka ikut aku. Fattabi'uni. Ada satu grup mai jumpa Nabi SAW, kata kami sangat cinta dekat Allah. Allah kata, Muhammad bagi tahu dekat dia, kalau betul kamu cinta dekat Allah, ikut aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta dekat kamu. Jadi bila kita ikut Nabi SAW dalam hidup kita, kita sedang mengundang cinta Allah kat kita. Tahu tak apabila seorang itu dapat cinta Allah ni dia macam mana? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita ni seorang orang paling kaya kat sini yang cinta kat kita? Ini Allah pemilik sekalian alam. Bayangkan kalau dia cinta kat kita, maka dia akan bagi segala kebaikan. Dalam satu riwayat sebut, maka akulah yang akan menjadi matanya dengan mata itu dia melihat. Aku menjadi telinga dengan telinga dia itu mendengar. Aku menjadi tangannya dengan tangan dia memegang. Aku menjadi kaki yang kaki itu dia berjalan. Seluruh permintaannya aku akan tunaikan. Jika dia minta pertolongan, aku akan tolong dia. Salat Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah Sayyid Muhammad, orang yang dapat cinta Allah. Nak dapat cinta Allah? Fattabi'uni, ikut aku, kata Nabi SAW. Bukan setakat dapat cinta Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Allah akan mengampunkan dosa-dosa dan aku akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Dapat pengampunan dosa lagi. Yang kedua, bila kita ikut sunnah Nabi SAW, kita dapat apa? Kita dapat cinta Nabi kat kita. Ini bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Biasa bila kita cinta kat seorang ni, kita akan biasa untuk ikut dia. Nah, cara dia, percakapan dia, watak dia. Sebab kita dah terikut, kita dah rapat dengan dia. Lepas tu Nabi SAW sebut, Al-mar'u ala dini khalilihi. Al-mar'u, seseorang itu ala dini, di atas agama khalilihi, sahabat rapat dia. Tak tak? Kita ni sebab tu ulama suruh kawan dengan orang baik-baik. Kita berkawan dengan orang baik-baik ni bukan sebab kita baik. Sebab kita tak apa-apa nak baik lah kita berkawan dengan orang. Orang baik. Sebab orang dia sentiasa akan mempengaruhi kehidupan kita. Yang kita ni akan cenderung mana? Yang kita ni hidup kawan dengan orang baik-baik ni yang boleh main masjid ni. Tu pun daripada pagi tadi tu. Nak pergi. Tengok-tengok Facebook Ustaz, apa Ustaz Muhadir duduk dekat Morocco. Dia, tak pergi lah kot. Tak pergi, rasa tak pergi. Lepas tu ada orang telefon dia, Ustaz Muhadir balik dah lah. Oh ya ke? Allah, kena pergi juga. Lagi tak pergi rasa salah. Itulah alhamdulillah ada kawan baik tu beritahu pesan-pesan kat kita. Betul ni Ustaz Muhammad? Lepas tu dia tengok sampai-sampai ni, Ustaz Muhadir tak sampai hari ni. Alhamdulillah. Start kita berhubung balik tu. Jadi subhanallah tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kehidupan kita terdorong dengan orang yang rapat dengan kita. Nah Ustaz Muhammad, alangkah cantiknya kalau manusia yang paling rapat dengan kita ialah Rasul SAW. Walaupun zahir Rasul tak bersama dengan kita, tapi subhanallah seluruh petunjuk Rasul ada dengan kita. Faham tak Nasibat? Tentang nak berpakaian, kita berpakaian sama macam kawan kita. Dia pakai tudung labuh elok macam tu kan. Kita pun nak pakai tudung labuh macam ni. Dia cakapnya lemah lembut itu, kita pun macam tudung nak cakap lemah lembut macam ni. Maksud Nasibat apa ni, dia apa suka senyum, kita pun macam teringin nak sama senyum macam ni. Dia suka pergi kuliah, kita pun macam teringin nak pergi kuliah ni. Apatah lagi kalau yang itu Rasul SAW. Faham ni? Tuan-tuan nak tahu apa tentang Nabi, semua ada. Nabi SAW suka senyum, kita suka senyum. Nabi SAW akhlak baik, tak cukup cakap bohong, tak suka tengking orang, tak suka mengumpat bahasa orang, tak, semua kebaikan dekat dia. Maka tuan-tuan, alangkah cantiknya orang yang jadi reference kita, orang yang paling dekat dengan kita ialah Rasul SAW. Faham tak ni? So, bila kita duduk dekat dengan dia tuan-tuan, influence dia ada. Dan bukan setakat tu, kita sedang menunjukkan yang dia adalah orang yang paling kita cinta. Bila kita cintakan Nabi SAW, kata Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Nabi SAW sebut dalam satu riwayat yang lain, Al-mar'u anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Dia bangkit pada masa nanti, kita akan bersama dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan. Amin.
Yang berikutnya, bila kita ikut Nabi, kita dapat apa? Dapat pahala. Nah, ittiba' li sunnat nabawiyah. Kita ikut sunnah Nabi SAW dalam hidup kita, semua jadi pahala. Sebab Nabi tak akan buat satu benda sia-sia. Kita pernah cerita dulu, Nabi SAW tidur suruh padam lampu, padam pelita. Kita mungkin tak tahu waktu tu, saya pun Nabi suruh padam pelita, jangan buka lampu, tidur malam-malam. Nah, dimkan light, dimkan lampu, rendahkan, malamkan lampu. Pasal apa? Kalau dulu mungkin sebab api terbakar nanti jadi bahaya. Tapi dia orang buat kajian rupanya, oh dia menghidupkan sel-sel tubuh badan kita yang tak sepatutnya, yang sepatutnya dia rest, tapi dia dah surrounding, dia cerah, dia rasa dia kena aktif, yang akhirnya bawa benda menyakit. Ha. Bila Nabi SAW buat apa saja benda tu nak ikut dia, mesti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Faham tak maksud saya? Dan itu di antara kelebihan-kelebihan kita ikut sunnah Nabi SAW. Baik. Hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, bab makan dan minum. Cara makan dan cara minum Nabi SAW. Nabi makan, Nabi minum macam mana? Cara duduknya, cara suapnya. Kita tiap-tiap hari makan ni. Alangkah cantiknya makan kita tu ikut macam mana makannya Nabi SAW. Baik, kita tengok. Muka surat 68. Yang pertama, cara duduk Nabi ketika makan. An Abi Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaki'an aw kama qala. Rawahu al-Bukhari. Nabi SAW sebut, diriwayatkan daripada Abu Juhaifah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah bersabda, adapun aku, maka aku tidak akan makan dengan duduk ittika. Muttaki'an ittika. Aku, kata Nabi SAW, tidak duduk itikak ketika makan. Terdapat tiga tafsiran ulama tentang duduk itikak ketika makan. Muka surat berikutnya. Nak tengok itikak tu apa dia? Nabi kata, aku tak duduk itikak. Yang pertama, duduk dengan punggung tetap dan selesa di atas lantai, lapik ataupun alas. Seperti duduknya bersila dan sebagainya, iaitu duduk orang yang ingin makan dengan banyak. Kesimpulan dia, Nabi makan tak duduk, bersila. Jam ni lah. Kita duduk mula bersila lah. Ha ni, anak duduk suruh, duduk bersila elok, anak kita lunjak tu. Duduk bersila, suruh bersila. Nabi tak makan bersila. Pasal apa Nabi tak bersila? Sebab bersila ni jenis orang duduk selesa-selesa ketika nak makan. Nabi ni jenis kalau tempat depan makanan, Nabi tak duduk dalam keadaan posisi yang berselesa-selesa. Nabi nak duduk makan, kemudian nak bergerak. Nabi tak mau spend banyak masa dekat depan makanan tu. Mana bila selesa nak makan banyak, nak spend masa banyak kat situ. Nabi ni makannya sikit-sikit. Nabi ulang balik, Nabi makan sikit-sikit, kita sikit-sikit makan. Nabi makan sikit-sikit, kita sikit-sikit makan. Nabi tidurnya sikit-sikit, kita sikit-sikit tidur. Tak cukup malam, siang. Tak cukup siang, dalam kuliah lagi tidur. Sedap pula ni, cushion semua sampai lena tu tak. Subhanallah. Tuan-tuan, makan sikit. Makan sikit ni tuan-tuan, saya syamat, dia sihat. Sihat. Dalam kitab Tasawuf tuan-tuan, ada perbincangan tentang tamak pada makan. Orang yang tamak makan ni, makan banyak, badan tak sihat, badan jadi malas. Tengok ni, tuan-tuan cuba makan. Ada. Makan, saya syamat tuan-tuan, kurangkan makan. Daripada satu plate tu, ambil quarter plate ni. Nasi. Banyakkan sayuran, banyakkan buah-buahan. Try tengok tuan. Tuan-tuan rasa badan tuan sedap, segar. Ha ni Usman. Jangan makan lewat malam. Perut nak digest paling cantik tuan-tuan 6 jam sebelum tidur. Kalau 6 jam sebelum tidur tu mana? Sebelum maghrib pun, waktu maghrib tu makan kan? Ha, tuan tengok orang Cina duk makan time tu. Kita utamanya ustaz-ustaz dia berjamu. Oh. Lepas kuliah pukul 10.30 tuan, pukul 11, nasi kambing. Puff. Kita, saya pesanlah dalam, kalau orang jemput saya ceramah, saya tulis kat situ. Tolong jangan sedia makan kat ustaz. Kena dah, doktor dah nasihat dah, jangan makan. Ustaz-ustaz semua penyakit samanya. Tak darah tinggi je mana.
Pasal apa? Pasal makan lewat malam dapat macam mana? Perut dia tak dan digest. Tak sempat nak digest kan? Itu memang dia akan jadi penyakit. Makan awal. Nak makan lewat-lewat, makan. Nak makan lewat-lewat, makan benda-benda. Makan roti ke, makan buah ke, salad ke. Nak bagi just untuk nak lapik perut supaya tak. Sihat tuan-tuan, sungguh. Kemudian tuan-tuan ada ni, nak bangun tahajud. Kuat. Kita makan lewat malam. Tuan-tuan, muslimat. Kita hantar mesej dah, tolong jangan sedia makan apa semua. Pipi lepas kuliah, mesej lagi dia sedia makan juga. Saya kata, saya minta maaf tadi, dah maklum kan, kata jangan sedia makan. Itulah usah sekali-sekala main. Memanglah sekali-sekala, kat empah kat aku tiap-tiap malam. Kemudian dia kata, apa Ustaz? Alah Ustaz, makanlah sikit. Saya ni jenis tak makan nasi malam-malam ni. Tu Ustaz, tu kami buat, apa ni, berani kambing Ustaz. Okey. Dengan berani kambing kalah. Tuan-tuan, Nabi biasa duduk. Pasal apa Nabi tak duduk bersila? Sebab bersila ni kita ambil, kita comfort, kita selesa, kita mengambil posisi selesa untuk makan banyak. Kemudian sehari, lepas tu Nabi duduk macam mana? Sehari kita akan bincang macam mana cara makan waktu duduk, macam mana cara duduk waktu makan. Terbalik lah. Yang kedua, duduk itikaf ni tuan-tuan ialah duduk dengan bersandar atau berehat atas rusuk kanan atau kiri. Duduk bersandar. Duduk kat meja memang sandar. Kerusi kan? Sandar. Ataupun rusuk kanan atau kiri. Kan orang Arab dia ada macam bantai kan? Tuan saya tengok ada bantai tu. Jadi nak makan tu dia sandar dekat bantai tu. Dia lean kat bantai tu. Lean kat bantai tu untuk dia makan. Oh, Nabi tak makan macam tu. Yang ketiga, duduk dengan bersandar di atas satu tangan dan makan dengan satu tangan yang satu lagi. Tak sandar kat tangan je lah. Macam tu kan? Tak sini. Sandar dekat tangan tu. Lepas tu kita makan. Sebab dia masih bersandar, dia bersandar dengan tangan dia. Boleh faham tak ni? Ketiga-tiga situasi duduk ni ialah posisi duduk selesa untuk makan. Supaya nak spend masa yang selesa. Duduk posisi perut ni terbuka. Tahu tak? Macam perut terbuka. Sekejap lagi kita akan belajar macam mana Nabi duduk yang dia tahan perut dia supaya perut dia tak boleh nak terima makanan yang banyak. Ni faham ke duduk cakap apa ni? Lepas tu duduk kata, lah perut saya ni Ustaz lah, tak mau turun-turun lah Ustaz ni, buat macam mana ni, mana buat macam mana. Tuan-tuan salih Azim Muhammad, orang Melayu kan kurang minum ayak. Betul tak? Minum ayak kosong banyak sikit. Minum ayak kosong. Kemudian salih Azim Muhammad, orang Melayu kan suka makan nasi. Kurang kan makan nasi. Saya ada baca satu artikel tu, saya tak tahulah, belik tak belik artikel tu. Dia tulis, rice is not supposed to be eaten. Tak tahulah, tuan-tuan tahu tak? Kalau beras perang tu, beras perang kan? Kan beras perang tu beras yang tidak dipolish kan? Dia ada dekat, beras yang tak dipolish, dia ada khasiat dekat hujung. Beras tu kan dia tajam macam tu. Dia punya khasiat duduk kat hujung-hujung yang tajam di tepi tu. Faham tak ni? Habis yang putih-putih kita makan tu dah polish. Bila dah polish tu, dia dah tak ada dah yang punya tu. Yang ada dia apa dia? Kanji. Lepas tu orang yang solat jemaat makan sepinggan nasi itu macam dia makan 10 sudu gula. Lepas tu orang macam mana kurang makan nasi. Boleh jadi doktor lah saya ni. Dan segelit semua semua. Jadi subhanallah yang tinggal, sebab tu kalau nak makan beras perang tapi tak sedap. Betul ni. Dan segelit semua. Jadi kurangkan makan. Try makan, nak makan beras perang campur dengan beras putih. Sikit. Tapi tak sedap juga. Ni kan tak sedap. Segelit. Jadi subhanallah kurangkan portion nasi makan. Makan kerap, makan dia panggil apa? Makan kerap kan? Makan kerap itu lebih baik daripada makan sedikit tapi kerap. Itu lebih baik daripada makan banyak tapi sekali. Faham tak ni? Cuba sehari ambil satu portion. Sehari belajar makan. Sehari belajar ambil sekali nasi je. Kita apa ni, breakfast nasi. Nasi lemak. Bukan sekat nasi lemak, bunian pula kot dah. Nasi lemak bunian lah dia makan. Nasi lemak. Lepas tu sekejap lunch, makan tengah hari nasi lagi.
Sehari malam nasi lagi. Boleh bayang tak kalau satu pinggan nasi tu 10 sudu gula kita makan? Nak kontrol macam mana? Tambah-tambah yang belum kena lagi, kurangkan makan nasi. Banyak makan yang lain. Makan ikan omega 3. Kan? Makan ikan steam. Sedap kan steam? Kurangkan makanan goreng. Kita belajar, bab makan pula. Kurangkan makan yang bergoreng, makan yang steam. Steam kalau kena gaya sedap kan? Steam lepas tu letak limau kan? Lepas tu letak asam. Macam sedap pula asam. Kan? Sedap kan? Sedap. Kemudian daging. Kurangkan daging-daging yang goreng. Boleh buat daging. Daging bakar, daging apa? Daging steam pun ada. Cuba buat. Tuan-tuan, Ustaz, ubah-ubah. Saya pernah tanya seorang doktor itu. Dia kata, Ustaz, perasan lah orang Jepun tinggi-tinggi. Tak macam dulu. Kita tu kan, kalau orang berlakon Jepun, mesti orang rendah-rendah kan. Sebab orang Jepun tinggi-tinggi. Rupa-rupa ada satu presiden dia, one time dulu, dia ubah pola makan orang Jepun. Daripada makan nasi kepada makan roti, gandum. Dan subhanallah, kesan dia selepas berapa tahun, berapa puluh tahun, dia orang jadi tinggi-tinggi. Sebab makanan kita tuan-tuan, dia contribute. Jadi subhanallah, tuan-tuan, sebab banyak minum air, kurangkan makan nasi, sehari ambil satu portion nasi. Kalau boleh satu portion nasi tu, daripada satu pinggan nasi tu, makan quarter portion saja. 1/4, lebihkan makan lauk, lebihkan makan sayur dan buah. Sebab orang Islam kena sihat. Orang Islam kena sihat. Nabi SAW kata apa? Salih alaihi Muhammad, al-mu'minun qawi khairun wa ahabba ila Allah min al-mu'min dhaif. Al-mu'min qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, itu lebih baik, wa ahabba ila Allah, dan dikasihi oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Pasal apa? Ni nak mai kuliah pun kena sihat. Bukan cerita nak buat ibadat je. Bukan cerita nak berdiri sembahyang. Tuan-tuan, kita ada yang tak boleh nak rokok, tak boleh sujud dah. Kita dah hilang nikmat sujud tu, kita dah hilang. Betul tak ni dah? Saya cuba, orang boleh buat qiyamulail lama-lama, kita tak boleh nak qiyamulail dah. Nak baca Quran lama tak boleh, kita dah letih, dah mengantuk. Faham tak ni, sahabat? Bukan cerita kat ibadat. Sedapnya kalau ibadat tu badan sihat. Tapi nak pergi kuliah pun, nak duduk dalam majlis ilmu pun kena sihat. Ini kalau tak sihat, tak main. Betul tak ni? Main jugalah, tak apa sihat pun. Lepas tu boleh tak fokus tu? Tahan ni mata je. Awak nak buat teruk ni. Tak sihat, Zat. Kan? Betul tak ni? Nak buat ibadat kena sihat. Nak pergi menuntut ilmu kena sihat. Nak uruskan rumah tangga kena sihat. Kena sihat. Kan? Tuan-tuan, dalam kitab Tasawwuf sebut, soleh sihat Nabi, poli ulama sebut, ulama Tasawwuf sebut, Allah bagi kat kita tubuh badan ni, ni amanah. Amanah ada tujuan dia. Allah jadi mata kita untuk melihat Quran, tangan kita untuk pegang benda-benda baik, kaki kita berjalan benda baik. Ada dua cara untuk mensyukuri nikmat Allah bagi kita ni. Nikmat tangan, nikmat tubuh badan ni. Nikmat anggota Allah bagi kita ni. Yang pertama, puji Allah. Dengan segala nikmat yang Allah bagi kita ni, puji Allah. Kata alhamdulillah kan. Tapi rajin nak sebut, tiap-tiap hari nak sebut alhamdulillah Allah bagi tangan, alhamdulillah Allah bagi mata, alhamdulillah Allah bagi kaki. Tak sebut dah kot kan. Kalau baru dapat tu rasalah sebut alhamdulillah. Tapi kalau tiap-tiap hari dapat ni, tak rasa dah, kata dia satu nikmat. Faham tak? Ha. Kalau hari mula dapat gaji dulu kan. Hari mula-mula dapat first month kerja, kita kalau dulu kita kerja kerajaan 3 bulan tak dapat gaji ya. Ha, saya dulu waktu jadi guru dulu ni, first 3 bulan pertama tak dapat gaji. Gaji 470 ya waktu tu. Betul. Dapat 3 bulan gaji pertama tu, Allah dia punya syukur tu Allah saja yang tahu ah. Betul kan? Ha, orang kata tu, ni pi bagi duit kat mak ni. Pi bagi duit kat mak ni. Kita ni untuk berkat apa semua. Kita pun start motor pun balik bagi kat mak RM50. Mak pun Allah ciumlah duit tu. Dia bukan nak sangat pun, saja dia nak raih kita. Mak ni ambil duit berkat ni apa semua sebagainya. Mak kita pun ambil lah, pegang. Tuan-tuan, duit esok mak minta balik RM40. Nak balik pun minyak motor. Tuan-tuan, dia pun bagi balik lah, nak ambil lah RM50 ni. Tak apa.
Tapi nak tunjuk, oh syukurnya kita tahu. Tapi bulan depan dapat macam tu tak syukur dia? Lepas tu tahun depan dapat syukur tak tu? Ni 30 tahun dah duk kerja dapat. Tak ada lah. Jadi ni, ada dah pergi kat ATM machine tu kata, alhamdulillah lah, dapat duit gaji, alhamdulillah, alhamdulillah. Kau kata, sudahlah, kami pun nak tekan duit, alhamdulillah lama-lama kat sini. Ada ni, tanda-tanda. Tambah-tambah ni nikmat ni, lahir-lahir dah ada tangan lah. Baru ni duk viral seorang kakak, seorang budak perempuan kan, pakai tudung, pakai kaki dia. Kan, tangan tak ada, pakai kaki, duduk kat tudung. Subhanallah, sahabat. Tu kita kata apa? Eh, Masya Allah, sahabat. Dalam keadaan kita tengok tu, kita tengok dia duk pakai tudung, pakai kaki tu, tuan-tuan silap, sahabat. Kita ni duk pegang handphone tu dengan tangan. Duk tengok video tu, duk pegang handphone dengan tangan. Pun masih tak berasa ni amat tangan kita duk pegang ni. Betul tak ni? Dia kata apa? Oh ya Allah, Tuhannya dia ni, subhanallah, Allah uji dia macam ni. Kita tak berasa ni, ni yang nikmat kita tangan ni. Pasal apa? Pasal benda dia duduk melekat kita daripada kecil. Lepas tu lama kata, kamu akan merasa hilangnya nikmat, kamu akan merasa dia satu nikmat bila kamu hilang nikmat tu. Betul tak? Ha. Jadi, yang pertama, syukur, puji. Yang kedua, cara untuk kita mensyukuri nikmat tuan-tuan, Salih Sayyid Muhammad, ialah dengan kita menjaga nikmat tersebut. Jaga, jangan bagi rosak. Allah bagi tangan, jangan bagi rosak. Macam kita bagi anak kita naik motor lah. Saya cakap, ayah beli motor sat, adik nak buat pergi sekolah SPM tahun ni. Nak pergi tuition senang sikit apa semua. Kita pun kata ada motor ayah yang lama tu ada. Kita pun pergi hantar bengkel, pergi buat cap-cap balik, mau jadi elok, bagi kat dia. Ha, jaga motor ni elok, ni ayah bagi ni. Faham ni? Duk balik-balik esok tengok potong cushion rapat dah. Lepas tu, tu sport rim tukar. Kita bagi exhaust elok tuan-tuan berkilat, dia pergi tukar itu lho. Pam, 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 pam. Ni exhaust buluh apa dia pun. Ya, tuan-tuan. Faham tak? Lepas tu duk pergi, asal-asal macam nak tarik balik tak motor tu. Tengok ni. Tak kerti jaga kita kata. Lepas tu duk biar tengah hujan lah. Kadang kunci motor tu, tu kadang bagi orang unik-unik. Eh, tak kerti jaga, aku punya susah nak beli dulu ni. Saya dia semak dapat-dapat kat hang ni yang buat ikut suka aje, bagi orang pinjam-pinjam, rosak sana patah sini patah. Ni tak ni? Kita kata apa? Mai balik lah. Macam tu agak lah. Allah bagi kat kita kan. Cantik tubuh badan kita ni. Jagalah elok-elok. Jaga. Antara cara nak jaga, ni ulama sebut. Pusat penyakit dia dekat ni. Perut. Punca penyakit dia perut. Tuan-tuan, kita makan ubat kan, sakitnya dekat tangan. Makan kat mana? Masuk dalam perut lah. Tidak ni, kita tak pergi bubuh pil tu kat tangan, melainkan krim lah kan. Tidak ni, tuan-tuan faham tak? Dia masuk dari tempat proses dekat mana? Perut. Saya duduk terfikir juga, kalau benda baik kita makan, kalau kita makan ubat, dia akan pergi ke seluruh badan kita. Sama juga kita makan benda yang tak elok. Benda yang busuk, benda yang rosak, benda yang haram, masuk dalam perut. Benda-benda yang beracun, makan sikit-sikit. Lama-lama rosak. Tengok ni. Ini saja sembang dengan tuan-tuan kan. Ustaz Syamad, ada isu ayam kan, isu DNA ayam, isu ayam disuntik dengan hormon. Mak ni. Lepas tu bila sampai tahap kita dah banyak makan daging ayam ni, hormon ayam tu diganggu, hormon kita yang banyak makan ayam. Saya tak tahulah, tapi saya bacalah, ada yang menulis hormon yang disuntik nama beta agonis. Hormon-hormon ni ada diambil daripada babi lah apa, saya tak tahulah. Jadi tuan-tuan, bila dia proses-proses, akhirnya dia ayam kan, dia proses nak besar tu 40 hari. Baru dia matured, baru dia boleh semelih, baru cukup zatnya. Tapi kalau tunggu 40 hari, kos makan banyak, kos elektrik, kos apa sebagainya, akhirnya kos ayam jadi sangat mahal. Jadi buat macam mana? Dia segerakan proses ayam nak semelih ayam tu. Dia ambil masa lebih kurang 20 berapa hari je. Daripada 40 hari, dia boleh kurangkan sampai 20 lebih hari je. Cara dia macam mana? Nak kena suntik hormon bagi dia cepat besar. Dia ni, bagi makan sumber kalsium supaya dia boleh berdiri. Kalau tidak, dia duduk dalam tu, dia lembik tubuh badan dia apa semua. Sumber kalsium dia daripada tulang. Tulang tu ambil pada mana pula? Tak boleh faham lah.
Tidak sebab. Akhirnya apa jadi? Akhirnya cek-cek DNA, DNA kawan tu lebih banyak pada DNA ayam. Jadi tuan-tuan sekalian semua, akhirnya makan anak-anak kita period tak balance apa semua, main bay tak tentu hala, terabuk ambil. Pasal apa? Pasal daripada kecil kita dah bagi makan ayam, makan ayam, makan ayam yang disuntik dengan hormon. Tapi nak buat macam mana? Tu je sedia kat kita. Benda kalau makan tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, mesti akan ada efek. Faham tak? Jadi antara benda yang kena jaga sangat dengan orang Islam ialah makan. Makan. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan lakukan amal soleh. Ulama sebut, tengok macam mana Allah gabungkan di antara makan baik dan amal soleh. Rupanya nak dapat amal soleh ni, dia mesti cari makan baik dulu. Nah ni, Saudara Semat. Ya ayyuhan nas kulu minat tayyibat kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik yang telah kami apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Kalau halal belum tentu baik. Kalau baik sudah pasti halal. Macam mana kata macam tu Ustaz? Gula tu halal. Tapi ada orang berlebih gula dia jadi tak baik. Durian tu halal. Ada orang langsung tak boleh makan durian sebab menyakit dah. Maka dia kena cari yang baik untuk dia. Dia akan bawa pada amal soleh. Faham tak ni? Dan yang ketiga, cara untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah bagi kita ni, sekalian Ustaz Ismail, apa dia? Buat kebaikan, buat amal soleh, jangan buat maksiat. Tuan-tuan, jadi itu cara makan. Baik, yang kedua, tidak makan di meja. Oh tuan-tuan, subhanallah. Siapa makan atas meja? Angkat tangan. Waduh, orang makan atas meja sini rupanya. Mana ada orang makan atas meja tuan? Orang makan menggunakan meja adalah. Baik. An Yunus An Qatadah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma akala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wa ala sukur wa ala sukur rajatin min khubiza lahu muraqqiq. Faqultu li Qatada fa'ala ma kanu ya'kuluna qala ala hadhi sufr. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan daripada Yunus, daripada Qatadah, yang meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya tidak pernah Nabi SAW makan menggunakan meja dan tidak pernah juga makan dalam pinggan kecil. Begitu juga tidak pernah dimasak untuk baginda roti yang lembut. Berkata Yunus, aku bertanya Qatadah, kalau begitu atas apa yang mereka makan? Jawab Qatadah, di atas alas yang begini, maksud sufrah. Hadis ini cerita tentang beberapa keadaan. Yang pertama, Nabi SAW tak makan guna meja. Tapi kalau Nabi tak makan guna meja, Nabi SAW makan macam mana? Pasal apa Nabi SAW tak makan guna meja? Dan salahkah kita makan guna meja? Ha, itu soalan tu. Nabi, sebab Nabi makan ramai-ramai, boleh tak makan ramai-ramai guna meja? Boleh juga. Pinggang masing-masing. Okay. Nabi SAW tak makan menggunakan meja pada ketika tersebut sebab menggunakan meja ini ialah salih semat satu bentuk kemegahan waktu tu. Ada salih ala saya Muhammad, kelompok-kelompok yang salih saya Muhammad daripada bukan orang Arab yang menunjukkan kemegahan dia pun, kalau dia nak megah, kalau dia guna meja ni bentuk satu bentuk kemegahan. Maka Nabi SAW tak mau bentuk-bentuk kemegahan ni ada pada orang Islam. Sama juga dengan kes Salih Al-Azim Muhammad melabuhkan kain. Nabi SAW suruh pakai ni dekat betis. Pasal apa? Pasal melabuhkan kain ni satu bentuk kemegahan kepada orang tertentu. Nabi SAW tak mau orang megah ni, orang takabur. Faham tak ni? Tapi lah ni, orang makan guna meja ni satu megah lah. Tak lah. Dia jadi satu apa ni, adi. Dia panggil kebiasaan orang. Dia tak ada bukan untuk megah. Melainkan tuan-tuan memang makan meja-meja tu dengan salut mah lah apa semua. Faham ni? Tuan-tuan duduk kat situ memang bentuk megah. Tu lain cerita. Di larangan itu bukan meja tu. Larangan itu adalah
kemegahan tu. Tu faham ni? Kesombongan tu. Larangan untuk melabuhkan kain itu bukan sebab labuh kain tu. Kalau senteng kain pun megah, tak ada juga. Dia senteng seluar dia. Lepas tu dia kata orang, oh orang ni seluar tak pakai. Ini ni masuk neraka. Oh ni ni api neraka. Ini semua ahli neraka kosong ahli syurga. Ha nak ni? Tak ada juga. Bukan sebab kain tu, tapi sebab kebanggaan tu, kemegahan tu. Eh tuan-tuan, saya kadang-kadang saya takut benda-benda macam ni nak sebut. Nabi SAW kata apa? Salih Syed Ma'adhan. Nah, la yadkhul jannah, tak masuk syurga orang yang ada sebesar zarah dalam hatinya takabur. Takabur ni apa? Dia rasa dia besar, dia rasa dia hebat. Orang lain semua kecil. Faham tak ni? Orang lain, dia ni lebih pada orang. Tuan-tuan, Nabi kata sebesar zarah ya. Dalam riwayat sebut, buat amal ni, orang buat amal. Kita semayang subuh, dia main tahajud pun ada. Kita ni ada semayang kunut qabla subuh. Ada imam duha tadi, dia macam Quran. Ni duduklah majlis ilmu. Tuan-tuan rasa boleh sampai tak ni? Kita punya pahala ni sampai ke langit ni. Mudah-mudahan kan? Tapi takut sampai langit pertama aja. Sampai langit pertama aja ada takabur, turun balik. Tak cerita lagi ni, ada tujuh lebih langit ni. Langit pertama pun tak lepas dah, takabur. Sak diri. Waktu tuan-tuan, Allah, macam mana nak buang, nak kikis sifat sifat besar diri ni? Bukan masalah meja, masalah besar diri. Bukan masalah kain labuh, masalah besar diri. Bukan masalah kadang kita berpakaian dengan pakaian sunnah, tapi sunnah, perpakaian sunnah tu menyebabkan kita ni besar diri. Bukan suruh tinggal pakaian sunnah tu. Tuan-tuan faham tak ni? Ni sebab pakai cantik, pakai serban. Lepas tu duk kata apa? Apa ni tak pakai serban? Oh, belajar-belajar lah pakai serban sama. Tengok ni aku pegang dengan sunnah. Dah, sombong juga. Tu yang ni. Duk main mengaji pun sebagainya. Lepas tu duk lalu tengok ke jalan sebelah rumah kita. Apalah bila-bila lah nak main mengaji ni. Sampai tak sedap-sedap lagi dah tua-tua dah pun semua. Tengok aku ni macam mana. Sak diri juga. Faham tak? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kadang-kadang bila orang tanya sikit. Kita ni sebab tu saya kata bahaya pujian. Orang tak puji kita tak apa. Kali orang puji kita, Allah. Duk main mengaji ni apa lama dah. 4-5 tahun dah duk ulang main mengaji ni. Tuan Allah SWT. Kalau orang pergi cari dia, Mak Cina ada di rumah. Kalau dia waktu ni mesti kat masjidnya. Wuh, hebat lah. Berapa tahun dah? 4 tahun, 5 tahun dah. Ada Mak Cina kat sini. Oh, Masya Allah depannya. Tuan Allah SWT. Kita sampai dah tak ada apa dah, dah biasa dah. Sikit pun tak rasa, nak rasa sombong ke, nak rasa hebat ke, nak rasa ujub tak, tak ada, sikit tak ada dah. Sudah jadi macam urusan harian kita ni biasa. Sampai satu hari lah orang jumpa kita. Salih Ahmad dengar kata tiap-tiap hari kat masjid lah. Betul lah, tiap hari kat situ ialah ada pengajian dah nak pergi mana lah, pergi pencin ke masjid. Dia kata, ish, aku tak boleh buat macam hang ni. Ni kira hebat lah. Akulah dengan sibuk dengan anak cucu. Hang ada anak cucu? Ada. Aku pun ada juga, tapi sibuk aku dengan kerja dengan apa semua. Ish, hebat hang ni, aku tak boleh buat macam hang. Tadi kita tak berasa apa ni dah, tak berasa dah. Esok mai kuliah ni rasa menjalan tak hangin tu. Jalan ya. Hebatlah aku ni, hebat. Tu kata bahaya pujian tu. Kalau orang tak puji kita, kita tak berasa. Dia nak nak macam mana? Subhanallah. Start pada hari tu, lain lah. Berasa lain lah. Berasa lain lah. Tuan-tuan sekalian macam mana? Bahaya ni. Takut tuan-tuan. Buat macam mana tu? Kadang-kadang biar merendah diri tak apa tuan. Biar macam tak ada apa tak apa. Biar orang pandang kita lekeh tak apa. Orang pandang kita tak ada apa tak apa. Tak ada apa. Sikit pun tak okey lah. Nak sekalian. Macam satu tahap bila jadi otai dah jadi orang lama kat sini. Jadi senior-senior. Ni main orang-orang baru-baru main apa semua. Ni pengajian kita ni macam mana kat sini lagu mana apa semua. Tu poster tu tengok ah. Nanti kata apa? Baru nak main. Aku dah lama dekat sini. Hormatlah sikit. Amboi. Maklumlah semat. Faham tak tuan? Ha. Tak takut ni ada takabur dalam diri. Macam-macam ujian dia boleh mat kita menyebabkan hilang pahala-pahala kita ni. Maklumlah semat. Ha. Jadi faham. Pasal apa Nabi SAW tak menggunakan meja? Sebab waktu tu menjadi lambang kemegahan benda orang. Tapi sekarang ni memakai meja ni waktu makan ni dah satu jadi adi, jadi dah kebiasaan orang. Maka taklah. Tak ada masalah apa nak makan, gunakan meja, jangan duduk sila atas meja. Nampak teruk sangat. Atau duduk di bawah meja tu kan.
Yang kedua, Nabi SAW tak pernah makan dalam pinggan kecil. Ha, ni yang kakak tu sebut tadi betul. Sebab Nabi SAW biasanya akan makan dalam satu pinggan dan berkongsi dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan Nabi pula tak makan macam kita yang ada banyak-banyak pinggan. Satu pinggan nasi, satu pinggan lauk, satu pinggan daging, satu pinggan sayur, satu pinggan sambal, satu pinggan apa ulam. Kan? Tak. Salih Simat. Tuan-tuan tengok, nampak macam simple kan? Nampak macam kan ada apa? Tapi sebenarnya, Islam ni, dia sangat particular. Nabi SAW sebut tentang jangan bazir ambil wuduk kan? Ambil wuduk. Hatta ayat sungai mengalir pun ada orang bazir ambil wuduk. Nabi SAW suruh kita jelak jari. Perasan tak bila kita jelak jari, apa jadi? Jari kita dah bersih sebelum kita basuh. Bila jari dah bersih sebelum basuh, kita guna air banyak mana untuk basuh jari? Sikit nak banding dengan jari yang masih belum dibersihkan, dijilat. Tentu faham tak ni? Kita Allah sikit aku Ustaz, sikit. Tapi bayangkan kalau seorang satu rumah berjaya untuk menjimatkan 1 liter air satu hari. Kita ada 1000 rumah kat sini kata. Satu rumah 1 liter air. Faham ni? So sehari tu boleh jimat berapa liter? 1000 liter. Kalau 30 hari sebulan, 30 ribu liter air yang kita jimatkan. Islam ajak macam tu, kita akan perasan. Satu pinggan kita guna, tuan-tuan, kita hanya guna satu apa ni, satu jumlah air untuk cuci satu pinggan. Kalau ada 4 pinggan, dah 4 kali. Dah 4 kali ganda air, sumber air yang kita guna. Tu dah ni. Tuan-tuan tahu tak? Tahu. Tak. Bukan setakat air. Tuan-tuan tahu dia pun buat kempen. Perasan nak pergi hotel. Bila kita pergi hotel, dia kata bantu kami untuk apa green kan, untuk apa ni, alam sekitar. Kita kalau pakai tuala yang belum guna lagi, kalau guna yang nak dibasuh, letak setempat. Tuan-tuan tahu tak? Saya baru tahu isunya bukan sekadar air. Isunya ialah kimia yang masuk ke dalam air, deterjen. Kimia tu dia akan pergi mana bila kita basuh? Dia akan keluar daripada tu, dia akan masuk dalam longkang, longkang akan masuk ke sungai, sungai akan masuk ke laut. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau satu rumah buat keluar berapa kilo deterjen masuk ke dalam sumber air? Duduk ada berapa ribu rumah, duduk ada berapa banyak. Tuan-tuan sekalian, kalau satu rumah, kalau satu rumah 1 kilo deterjen, tuan-tuan sekalian, saya simak satu kilo bahan kimia, 1000 rumah duk ada 1000 kimia yang dah masuk dekat dalam sumber air kita. Tuan-tuan boleh bayang tak? Islam particular sampai macam tu. Tuan-tuan sekalian, jadi subhanallah, apa sebab tu dia sebut, apa yang Nabi SAW ajak kan, semua baik. Semua baik, kita nampak macam tak ada apa. Lagi satu, isu makan dalam talam ni tuan-tuan, isu barakah. Barakah. Saya pesan, saya ingat saya ada pesan dekat sini, tuan-tuan belajar makan dalam talam. Bukan, tak payah pakai talam besar macam yang sekolah tahfiz makan ke tadika ke, ataupun orang tabligh makan. Tuan-tuan beli talam yang kecil tu, tuan-tuan makan dengan family. Saya cuba duk praktik juga kat rumah. Tuan-tuan ambil satu talam, mak dengan anak-anak makan sekali. Makan sekali. Dia punya barakah dia lain macam tuan-tuan. Allah tawarkan kasih sayang. Sungguh. Tuan-tuan, ambil suap. Suap anak-anak kita, suap suami kita. Kalau suami suap isteri dia lain macam sikit rasa macam. Dia punya tangan masuk mulut dia. Macam. Tapi isteri, kalau isteri suap suami, mak suap anak-anak dia natural. Tuan-tuan, jangan rasa dia satu benda yang biasa. Dia sebenarnya satu benda yang sangat istimewa. Tuan-tuan cuba buat. Nabi SAW sebut, makanan 2 cukup untuk 4. Makanan 4 cukup untuk 8. Bila kita makan berkongsi makanan, barakah. Tuan-tuan, saya cuma yang pertama, yang kelima kita jimatlah tu kos penggunaan pinggan lah apa semua-semua yang tu. Tapi kita nak barakah tu. Tuan-tuan tengok Allah akan taut kasih sayang satu keluarga kita. Anak-anak dah besar dah semua, pekat masuk universiti dah semua, dah pergi kerja dah, duduk, tak duduk dengan kita dah. Kita dengan suami kita je. Kita makan 2 orang makan dalam 1 pinggan. Makan 1 pinggan. Pinggan dah lah, dah 2 orang takkan nak makan talam lagi kan. Makan 1 pinggan.
Tak payah letak lok, tak payah duk masak lok banyak-banyak, tak payah masak. Dan saya selalu pesan muslimat, masak sendiri. Masak sendiri. Saya ni jarang ada, saya banyak travel. Saya banyak keluar. Dan setiap kali tuan-tuan, bila saya kat rumah, saya tak mau pergi mana-mana. Saya nak makan di rumah. Kadang-kadang kita faham lah, masing-masing pun sibuk. Kita orang lelaki-lelaki tuan-tuan, kita cakap sekali, lepas tu kita tak cakap dah. Kan, suami kita semua, saya ingat semua macam tu, macam ni, orang lelaki-lelaki ni. Cakap sekali, lepas tu kalau tak, tak apalah, okey lah. Kita cuba nak memahami, tapi jauh di sudut hati, nak duduk di rumah, nak makan. Sebab apa? Sebab barakah tangan isteri. Barakah. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh makan kat kedai. Tuan-tuan tahu tak? Makanan yang dimasak, kalau kita bercakap, orang yang bercakap dengan ikhlas, dia akan sentuh hati orang. Tengok ni. Kalau kita buat urusan apa, buat urusan dengan orang ikhlas, urusan tu akan Allah permudahkan. Tengok ni. Sama juga makan. Apatah lagi benda yang nak masuk dalam perut. Kalau yang masak tu ikhlas, tuan-tuan, dia akan jadi kebaikan kepada orang yang makan. Tuan-tuan pergi makan kat kedai, dia ikhlas tak? Masak ni ikhlas kerana Allah masak kat orang ni. Dia bisnes tuan-tuan. Apa saja yang boleh mengurangkan kos dia, dia akan buat. Tengok ni. Kalau kita nak pergi, kalau kita nak masak di rumah, kita nak pergi tak ambil sayur layu-layu dah. Ni sayur yang dah apa semua. Tak, kita akan cari sayur yang paling cantik, yang paling bersih, yang paling elok. Siapa? Sebab yang nak makan ni suami kita. Yang nak makan anak kita. Mesti akan ada kebaikan. Faham ni? Ni muka suami macam nak mamak dah. Tiap-tiap hari makan si mamak. Balik hidung menjadi macam, lain macam hidung abang. Dulu tak tinggi macam ni. Kata, mau tak? Kari tiap hari. Kari pula sedap tuan-tuan. Kari yang refresh punya. Bukan refresh, dia panggil apa? Rihi. Ya, kari yang apa dia panggil apa? Kari apa tu? Kari yang panas semula tu. Oh, yang tu paling sedap sekali tu. Dan sedap semak. Jadi subhanallah. Tak, belajar untuk makan bersama dan masakan yang dimasak. Sendiri masak. Dengan ikhlas, dengan barakahnya. Kan? Tambah pula kita baca bismillah. Kan? Lepas tu saya kata, makan yang orang Islam masak. Orang Islam masak, dia baca bismillah. Kan? Bismillah barakah. Satu hari Nabi SAW makan dengan para sahabat. Sahabat tu kata apa? Ya Rasulullah, tadi waktu mula makan tadi berasa macam, waktu mula makan tadi berasa macam berkat sangat. Tapi di hujung makan ni rasa macam hilang berkat. Pasal apa Rasulullah? Rasulullah kata apa? Tadi waktu mula makan tadi kita baca bismillah, nak Allah limpah berkat. Tapi tengah-tengah makan tu ada seorang lelaki-lelaki masuk, dia tak baca bismillah. Hilang berkat semua. Tuan-tuan, bila kita makan di rumah kita, kita masak baca bismillah tak? Bismillah mudah-mudahan. Tuan-tuan makan kat kedai, dia masak baca bismillah tak? Nah, mayang pun tak lah. Ni. Si masak tu ni. Ada seorang itu dekat satu negeri lah nak sebut. Tuan-tuan, oh pekat boikot kedai dia. Kecoh itu. Pasal apa? Pasal ada orang viral, ada seorang tu dia masuk kedai. Dia kata, aku duduk tunggu roti canai, dia tu buat roti canai. Buat roti canai. Lepas tu pakai cincin besar tangan kiri. Lepas tu dia pergi toilet. Lepas tu dia keluar-keluar toilet, tuan-tuan, dia terus pergi buat roti canai dia balik. Tuan-tuan boleh bayang apa yang berlaku itu, apa yang diceritakan sebenarnya. Hari itu pekat tak mau pergi dah kedai dia. Tuan-tuan, Nusalik Zain Muhammad, tak, kita masak tak sama macam orang masak. Ingat itu dia. Bersih macam mana pun, kadang-kadang it's not about cleanliness. Bukan pasal kebersihan semata-mata, tapi barakah yang kita nak. Tuan ni, barakah. Kita lama dah tinggal benda ni, tuan-tuan. Kita dah lama dah tinggal duduk sama-sama. Saya ingat dulu, waktu kita kecil-kecil dulu, kita makan, mak ayah. Mak kita ada, ayah kita ada. Kita tak boleh makan selagi ayah kita tak main. Mak kita ajak macam tu. Dan apa yang jadi sampai kita, sampai sekarang ni. Kita sangat sayang mak kita. Kita sangat cintakan ayah kita. Waktu ayah kita meninggal, kita menangis lama-lama. Pasal apa? Pasal hati kita sangat. Kita boleh cerita ayah kita suka minum apa. Teh ni. Ayah saya suka minum teh. Oh. Dan setiap kali dia minum dia bunyi macam tu. Saya duduk teringat dan dengar-dengar lagi ni bunyi dia. Setiap kali balik daripada bendang buat daripada sawah tu, mak saya akan buat teh O tu. Ayah saya suka makan asam pedas. Asam pedas yang mak saya masak. Mak saya masak asam pedas bukan macam asam pedas Melaka, asam pedas Johor ni. Asam pedas utara tu dia macam
nipih je kan. Ha. Cair macam tu kan. Ha, Syekh. Tuan-tuan Syekh, saya boleh tahu apa ayah saya suka makan, apa yang mak, apa yang mak saya suka masak kat ayah saya. Tahu pasal apa? Sebab saya makan dengan mak ayah saya. Kita ni anak kita tak tahu kita suka makan apa. Dia ni. So, kita tak tahu. Kita ni kita boleh cerita kat orang. Saya sempat orang tanya, apa makanan yang paling kamu suka sekali waktu kita duduk sekolah asrama dulu? Kata, punya excited ni kalau orang cerita, "Eh, kat situ kedai-kedai tu kari sedap." Oh, tak ada kari yang lebih sedap daripada kari mak aku buat. Mak kita ada satu special masakan yang kita ingat sangat. Kan? Tahu pasal apa? Pasal dia masak kat kita. Tanya anak kita, apa masakan yang paling dia suka sekali? Yang paling sedap ni. Dia jawab apa? Nandos. Dia jawab apa? Dia jawab KFC ke? Dia jawab apa? Tak ada, dia semacam tak ada relate dengan kita. Tuan-tuan faham? Pasal apa? Pasal kita tinggal satu sunnah Nabi SAW. Makan sama-sama. Ubah balik lah, ubah balik. Cuba balik. Kadang-kadang benda dah terlepas lama dah tuan-tuan, susah dah kecap balik. Nama anak-anak kita dah besar-besar. Saya teringat ada anak kita ni kan, mak-mak kita. Tak tu tuan-tuan. Bila balik jumpa mak, mak ni dia lain macam tu. Dia macam dia excited, dia seronok dengar kata kita nak balik ni. Dia akan masak masakan yang kita suka makan. Dia masak. Sanggup pergi pekan ni bukan sihat mana pun. Dia nak. Sebab apa? Dia nak entertain kita ni. Seronok anak nak balik. Sebab tu bila kita balik rumah, jangan jangan sebut kami dah makan. Kecil hati dia. Cakap dekat dia, lapar ni. Oh, dia punya seronok lah tuan-tuan. Bila kita sampai-sampai masuk, tuan-tuan perasan tak? Sampai-sampai depan rumah, dia suruh pergi mana? Dapur. Cuci rumah dah masak, mak dah masak. Tuan-tuan bayang tak kecil hati dia bila kita kata apa? Kami dah singgah makan lah tadi. Kenyang macam mana pun makan lah tuan-tuan. Buat-buat berselera, sedap. Pasal apa? Inilah waktu kita nak raih mak kita. Mana? Sampai dia tak ada ni, tak ada dah. Bila dia tak ada, dia tak ada dah. Jangan. Allah, cuba bina balik suasana ni kat rumah kita. Kalau anak-anak kita dah besar-besar, tuan-tuan create balik suasana tu. Suasana tuan-tuan dah masak untuk dia nak balik. Nah, ubah. Kita dulu, waktu kita balik kampung tuan-tuan, waktu kita balik kampung dulu, mak ayah kita tak buat, jom kita pergi makan dekat tu. Nak pergi makan kat restoran. Kita balik kampung, dulu-dulu kan. Waktu kita kecil-kecil, waktu kita sekolah menengah, waktu kita apa semua. Jom kita pi ayah bawa pi makan. Tak. Kita akan makan di rumah. Jarang sekali nak makan di luar. Setuju tak kan saya ni? Sekarang ni kita, anak kita balik. Buat apa? Pergi. Makan luar. Duduk kat restoran macam kita entertain dia, macam kita apa semua. Tuan-tuan, kita sedang create barrier. Itu anak dulu cucu ni. Cucu kita daripada kecil dia diasuh dia, dia kenal kita ni. Kalau makan dengan tok, makan dengan nek, makan dengan makan tok, restoran ni. Orang tanya, restoran mana tok suka makan? Restoran tu. Restoran apa nek masakan apa nek suka masak? Tak tahu. Yang tahu pergi dia mamak beli buku. Kalau saya boleh, kalau boleh nak cakap dengan semua orang untuk buat macam tu, buatlah. Yang paling tidak kita yang dekat sini buatlah macam tu. Create balik suasana tu. Sebab apa? Barakah. Berkat. Bukan sekat kita masak, makan pun makan sekali. Makan sekali. Tak, tuan-tuan jangan segan untuk suap anak kita yang dah besar. Itu membina hubungan. Nanti kita suap. Suap. Nak harap dia suap kita? Tak kot. Anak kita yang umur dah umur 23, 35 nak suap kita? Tak kot. Tuan-tuan suap dia. Suap. Ambil nasi suap dia. Suap suami kita. Ha ni, suap-suap suami kita dia. Eh, macam ini aku ni. Buang tebiak apa nak mati ke apa. Biar pi. Create balik hubungan tu. Boleh tuan-tuan? Barakah, barakah. Tuan-tuan try buat tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok macam mana hubungan kita nanti. Keluarga kekeluargaan kita ni. Kemudian Nabi SAW kata Abdul Aziz daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik kata apa? Nabi SAW tidak pernah dimasak untuk baginda roti yang lembut. Dengan maksud Nabi SAW biasa makan
Roti keras ni daripada tepung yang kasar, tepung yang murah. Nabi SAW biasa makan macam tu. Baik, cara duduk Nabi SAW makan. Ini bermaksud cara duduk dia. Yang pertama, duduk iq'a'. Iq'a'. Apa ni, Salih Simat? Duduk dia panggil bertinggung, macam bertinggung lah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tamrin fa ra'aituhu ya'kulu wa huwa muq'im min al-ju'. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa kepadanya buah tamar. Aku melihat baginda makan sambil duduk secara al-iqa' kerana lapar. Baik, Salih Al-Sahmat. Mari kita tengok macam mana yang disebutkan iqa' tu, duduk iqa' tu macam mana. Muka surat berikutnya, 71. Ketika makan, Nabi biasanya duduk dalam keadaan tidak tetap, iaitu duduk sebagaimana orang yang ingin segera bangun. Sebut adik. Duduk sebegini namakan sebagai al-iqa'. Dia merangkumi duduk-duduk seperti berikut. Salah satu duduk cara berikut dipanggil iqa'. Yang pertama, duduk di atas dua punggung dengan menegakkan dua betis. Macam duduk tahiyat awal, paha gelunjuk macam tu kan. Betis lipat macam tu. Kaki pergi straight macam tu. Macam tu. Straight je lah. Duduk macam tu. Boleh faham kan? Duduk macam tahiyat awal. Tahiyat awal kita angkat kaki macam ni. Tak, yang ni dua-dua kaki menunjukkan tu. Itu duduk yang pertama. Melunjurkan paha, betis. Macam tu. Yang kedua, duduk dengan meletakkan punggung ke atas dua tumit dan dua betis serta dua paha dipanjangkan ke tanah. Yang ni macam duduk tahiyat awal, tetapi kedua-dua tumit ditegakkan. Duduk atas tumit. Ha, kalau duduk macam tu rasa boleh makan lama tak? Nah, letak dua tumit tu, duduk atas tumit, lunjuk paha kat depan, lepas tu makan. Nak tunduk ni rasa sangkut perut ni kan, ni makan sikit lah. Yang ketiga, duduk dengan menungkat atas dua lutut dan belakang kedua-dua kaki macam bertinggung. Lutut naik ke atas dua-dua. Tuan faham tak? Duduk macam duduk bertinggung lah. Subhanallah. Ini pun satu. Dan yang keempat, duduk dengan menegakkan tapak kaki kanan dan punggung diletakkan atas hamparan kaki kiri. Yang ni macam yang tuan-tuan tengok orang tablik makan. Dia angkat paha, apa ni, duduk atas tapak kaki kanan, punggung letak atas hamparan kaki kiri. Itu macam gambar yang kat bawah tu, yang nombor yang bawah sekali tu. Yang dua bawah tu. Yang dua di atas tu gambar tu, duduk iqa' tu, duduk atas tumit. Yang bawah tu duduk angkat paha. Kalau duduk macam ni, dia tekan perut dia tadi. So, dia tekan perut. Dia tak makan banyak lah. Cepat kenyang. Nah, try duduk tengok. Ini masalah duduk. Lenguh. Bukan sekat lenguh, kebas. Mu ada go out. Go out yang menyakit orang kaya dia panggil. Baik, saya cakap tuan-tuan. Okay. Boleh faham lah? Ni sunnah-sunnah cara Nabi SAW duduk ketika makan. Kalau boleh, try duduklah. Nah, sekali-sekala try duduk tengok makan macam tu. Berubah tak cara makan kita ni? Waktu tu kita akan tengok makanan kita dah makin sedikit. Makan kita makin sikit. Tuan-tuan, saya pesan lagi sekali. Makan sikit tetapi kerap itu lebih baik daripada makan banyak. Nah, maksudnya macam mana? Biar makan sikit-sikit tak apa, sebab perut sempat untuk digest. Dan belajar makan kunyahnya banyak. Banyak kunyah, biar banyak. Nah, itu. Baik, Salih Syamat. Habis, doa ketika hendak makan. Daripada Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW, apabila makan sudah didekatkan, baginda mengucapkan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berkatilah kami apa yang engkau rezekikan kepada kami dan lindungilah kami daripada api neraka dengan nama Allah. Bismillah. Hadis riwayat Ibn Sunni dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab ni, hadis ni, doa ini tidak tercatat dalam kitab-kitab sahih Bukhari, Muslim, tak ada. Tetapi doa ini dipetik oleh Imam An-Nawawi rahimah ta'ala dan meletakkannya dalam kitab paling masyhur, namanya Al-Azkar. Jadi tuan-tuan boleh beramal dengan doa ni. Nah,
Ya Allah, berkatilah kami apa yang Engkau rezekikan kepada kami dan lindungilah kami daripada api neraka. Bismillah dengan nama Allah. Boleh lah baca doa. Paling kurang baca bismillah. Paling kurang baca bismillah. Syaitan ni demai tuan-tuan. Syaitan demai. Kata Nabi SAW, "Idza daqala rajulun baita fadhakarallahu inda dakhulih wa inda ta'amih faqala syaitan la mabita lakum wa la asyam." Bila seorang itu nak masuk ke rumah dia, lalu dia sebut nama Allah ketika nak masuk rumah dan ketika dia nak makan, maka berkatalah syaitan, "Tidak ada tempat tidurlah kami malam ni dan tidak ada makanlah kami hari ni." Jadi siapa baca makan tak baca bismillah, makan dengan syaitan. Cuma saya yakin tuan-tuan semua ni pekat-pekat baca bismillah dah kot nak makan kan. Saya hari tu saya kena perli-perli seorang. Lepas kuliah ada tempat tu saya suka makan, sebab dia suka jamu apa ni, lamb chop. Gitu. Niat pun tak ikhlas happy pun sebab nak makan lamb chop tu kot. Sebab setiap kali pergi dia jamu lamb chop. Kan? Jadi nasilah sebab sebelum nak sampai lamb chop tu dia hantar ayam tu. Kan? Dia hantar ayam. Kita pun bismillahirrahmanirrahim minum ayam. Dah siap minum ayam apa semua, sehari baru sampai lah main course tu. Tak take main course tu, kita buang kat tangan doa lah. Allahumma barik lana fi marzak tanah ughina azabana. Kan? Biasa lah kan? Lepas tu ada seorang tu, pengurus sempat tu, dia kata, sebelum saya makan, saya nak tanya Ustaz boleh tak? Apa dia? Salih Ismail Muhammad. Pasal apa? Ni saya ni tak tahulah, aku Ustaz pandai kan? Ustaz lebih reti lah. Dia panjang sangat demi syarah tu. Lepas dia kata, pasal apa Ustaz? Tadi waktu kita minum tadi, kita tak baca doa makan. Allah bariklah lah. Tapi waktu kita makan tu, baru kita baca doa. Allah bariklah lah tu. Tapi waktu kita minum tadi, kita tak baca kan? Kenal dah aku. Lepas tu kata, oh betul lah Ustaz, nama kan doa makan, bukan doa minum ke Ustaz nak? Aduh, smash rapat nama. Ni. Dan doa tu untuk makan minum kan? Tapi biasa kita macam tu, kita tak raih minuman tu sangat. Tapi memadai baca bismillah pun dah cukup dah. Anak ni, tapi ada smash rapat lah itu. Betul lah kan? Logiknya nak makan kan, nak minum ke, baca lah doa tu. Tapi dah jadi biasa kita macam tu. Tak minum tak apa lagi. Main course tu lagi. Tambah benda lamb chop pula ke depan tu. Doa panjang lah tuan-tuan. Kan? Alhamdulillah. Tuan-tuan sebenarnya doa itu cerita. Ya Allah, Engkau berkatilah rezeki yang Engkau kurniakan kepada kami. Kita mohon keberkatan dalam rezeki. Nah, sahaja. Dan tuan-tuan tengok macam mana dalam kehidupan kita. Allah sangat-sangat menyuruh kita untuk sentiasa ingat jangan masuk neraka. Sampai dalam keadaan waktu yang kita sedang berhadapan dengan nikmat, nak makan tuan-tuan, ni makanan ni satu nikmat ni, pun Allah suruh ingat neraka lagi. Minta Allah jauh pada neraka. Boleh tak minta Allah barik lana fi marzaqtana sa'ad, kemudian minta masuk syurga? Boleh tak? Boleh. Tapi tuan-tuan sekalian, masyarakat, yang paling penting tuan-tuan sekalian ialah minta. Wah, macam mana keadaan berhadapan dengan nikmat, macam mana pun ingat neraka tu ada, minta jauh pada api neraka. Tuan-tuan silam Ustaz Syamad, sebab tu bila kita minta berkat daripada Allah, jaga makanan kita, jangan sampai hilang berkat. Lepas tu suruh kutip makanan jatuh, kutip. Suruh ambil makanan jatuh, ambil. Sebab apa? Sebab mungkin itu ada barakah kat situ. Baik, tuan-tuan sekalian. Yang berikutnya, makan dengan tiga jari. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'i thalathi wa yal'aquhunna. Ka'ab bin Malik meriwayatkan daripada bapa yang berkata, Rasulullah SAW itu makan menggunakan tiga jari dan menjilat jari-jari tersebut sebelum membasuhnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW makan guna tiga jari, kemudian Nabi SAW jilat jari-jari tersebut. Tiga jari habis makan nasi macam mana Ustaz? Tiga jari biji dua biji ya, maksud sebutir dua butir ya, maksud. Nabi makan tiga jari sebab Nabi makan roti. Waktu dia makan nasi, makanlah semua jari. Bukan makan jari tu, makan guna jari. Faham ni? Ni makan laksa tu, Nabi makan tiga jari. Dia duduk korek laksa tu tiga jari tu, ni huruk kuah. Makanlah dengan sudu garpu. Betul lah. Dia baru kata, saya, itu saya sebut dekat sini. Eksklusif ni bila kita makan untuk kita.
Itu eksklusif. Exclusively for you. Itu maksudnya untuk kamu. Khas untuk kamu saja. Tidak ni? Kita faham eksklusif ni. Tak sudu, tak garpu, tak pisau, apa semua. Wah, kan? Itu eksklusif. Tuan-tuan, sebenarnya eksklusif ni ni. Inilah eksklusifnya. Kalau sudu garpu tu bukan milik kita seorang. Kita makan tadi, kita makan. Sebelum tu ada orang lain guna. Depan ni ada orang boleh guna lagi. Kita makan cokelat itu sedap betul tak? Orang tu sebelum pun macam tu juga. Tak siapa-siapa. Ada ni. Tangan kita ni, tangan kita ni untuk kita aja. Dah makan masuk mulut kita. Apa ni tak masuk mulut isteri kita? Apa ni tak masuk mulut anak kita? Tidak ni. Ni bawa eksklusif. Makanlah guna tangan. Sunnah makan tangan tuan. Tuan-tuan PKFC makan tangan, tuan-tuan pergi makan kat luar, tuan-tuan makan tangan, tuan-tuan pergi makan dekat restoran besar pun tuan-tuan. Allah tak malu lah kalau tuan-tuan guna tangan. Ini pakai sudu garpu tu kerukang, lompat udang tu pergi meja orang apa semua kata. Ni turun pada langit ke apa? Kita makan pun tak tahu malu masuk lompat meja orang. Apa tuan-tuan makan, enjoy the food. Kita makan dengan tangan, tuan-tuan tengok kita akan tidak ada pembaziran datang pergi lambingan kita. Kita makan ke sudu garpu, tuan-tuan tengok sekali. Lebih sana, lebih sini jatuh. Tidak, tuan-tuan. Habis makan steak, Ustaz. Bukan kutu, ha? Orang kampung pun. Tidak, ni. Tak gambar lagi satu, suka makan tangan kiri. Nah, ha. Potong daging, pegang pisau, tangan kanan. Pegang garpu dengan kiri. Potong. Lepas tu masuk mulut dengan kiri. Lepas tu minum air tangan kiri. Makan dengan syaitan. Habis Ustaz, takkan nak minum macam ni. Kotak lah Ustaz. Kotak je kot. Kotak apa tuan-tuan? Saya pernah makan dengan Tok Guru, Allah yarham. Tuan-tuan, Ustaz Ismail. Tuan-tuan tahu dia buat macam mana? Dia ambil ayat ni, ayat mineral ni. Tuan-tuan, dia tuan dalam cawan. Dia basuh tangan dia, dia jilat jari dia. Dia basuh tangan dia dalam ni, dalam pinggan dia. Dia cuci tangan dia. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia sok. Yuk. Tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan, cerita kat saya, kotak dia kat mana? Dia yang apa? Dia minum. Tengok ni. Ni yang duduk dekat kat jari ni apa? Najis apa? Apa yang dekat kat jari ni? Makanan siapa? Kita. Bukan makanan, bukannya masuk mulut orang pun. Ya kita. Yang lekat kat ni makanan kita. Saya simak yang masuknya masuk mulut kita. Yang duduk dalam pinggan ni? Bekas makanan siapa? Kita. Habis kotak dekat mana? Tengok ni yang simak. Haa. Ustaz Syimak punya nak jaga sampai macam tu. Ada orang-orang soleh ni sampai macam tu, dia tak mau ada sikit pun bazir. Dan dia tahu bila dia dah cuci macam tu, orang sakit nak basuh pinggan, dia akan guna banyak lah. Dah, sampai macam tu dia berfikir dan sekalian. Maka patutlah Allah angkat makam dan darjat dia. Ya lah. Dan kita Ustaz Syimak itu. Baik. Kemudian salli ala Muhammad, baginda menjilat jari-jarinya sebelum membasuhnya. Menjilat jari. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu menceritakan bahawa Nabi SAW menjilat jari-jari baginda 3 kali selepas makan. Jilat 3 kali, jilat sekali, 3 kali. Itu cara Nabi SAW makan. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah menjilat jarinya selepas makan dan sebelum membasuhnya. Ha, salat jemaah tuan-tuan. Salman Al-Farisi kata, salli ala Sayyid Muhammad, kami membasuh tangan sebelum mencuci tangan sebelum makan kerana barakah. Kami waktu masuk, dia duduk dalam ahli kitab waktu dia belum Islam. Kami waktu zaman ahli kitab dulu mencuci tangan sebelum makan kerana barakah. Nabi SAW kata, kita orang Islam membasuh tangan sebelum makan dan selepas makan kerana barakah. Maksudnya, kita lebih. Bukan basuh saja, basuh tu sebab barakah, berkat.
bukan maksudnya dalam dalam urusan makan kita pun bukan sekat nak makan nak kenyang perut tuan. Dalam makan tu pun ada pahala. Tuan-tuan boleh bayang, bukan sekadar nak makan, nak makan mengadar mengisi perut kita yang lapar tu. Sebelum makan, basuh tangan, barakah. Kemudian nak makan, baca bismillah. Lagi pahala Allah bagi. Baca doa pula, minta perlindungan tu, minta perlindungan. Doa itu satu ibadat, pahala lagi Allah bagi. Silap-silap dapat pengampunan, dapat dijauhkan dari neraka berkat pada doa kita baca sini. Lepas tu makan, makan pula ikut sunnah Nabi SAW, pahala lagi. Makan dengan tangan, pahala lagi. Jilat jari, pahala lagi. Makan satu talam, pahala lagi. Mana ya Ahmad? Makan berkongsi, sunnah, beramai-ramai, pahala lagi. Terlupa pula baca bismillah. Bismillah walau akhirah. Ada lagi, pahala lagi, kuat tahu lagi. Subhanallah, tuan-tuan, Ustaz Ahmad. Kemudian lagi, lepas makan, jilat jari, pahala lagi. Basuh tangan pula lepas tu, pahala lagi. Ya Allah, tuan-tuan boleh bayang tak? Tang makan saja baru banyak pahala Allah bagi. Sebab tu orang Islam ni tuan-tuan sekalian, tak logik pergi depan Allah, dosa banyak pahala sikit. Betul lah ni. Dekat makan saja saya cerita berapa sunnah dah kita dapat kat sini. Berapa banyak pahala dah Allah bagi. Kalau satu pahala tu 10 kali ganda pahala Allah bagi. Kalau satu kebaikan tu 10 kali ganda, kat situ saja dah berapa puluh pahala dah. Yang sahabat tanya Rasulullah, satu qirat pahala tu bagaimana? Satu qirat pahala tu Uhud-Uhud, kata Nabi SAW. Boleh bayang kan? Logik tak kita pergi depan Allah dosa banyak pahala sikit? Logik tak ni? Macam tak faham je soalan saya ni. Tak logik. Tapi mustahil tak? Tak mustahil. Tak pasal apa? Jahil. Tak tahu nak buat apa. Tuan-tuan, tadi subuh pun kita makan. Breakfast tadi ni. Alangkah cantiknya kalau kita buat semua benda ni. Berapa banyak pahala himpun. Tapi ada benda kita tak tahu tadi. Sehari nak makan zuhur, nak makan tengah hari sehari ni, dah start amal dah. Sebab dia tahu, yang ni pahala, oh yang ni pahala lagi, oh ini pahala lagi, oh ini pahala lagi. Jadi orang Islam, tuan-tuan silam, masuk jamban pun ada pahala punya banyak. Tu yang ni. Langkah kaki kiri, pakai selipar dalam jamban, jangan cakap dalam jamban, duduk pula duduk sunnah macam kita mengaji hari tu ni. Tidak macam mana? Kemudian macam mana? Apa macam-macam? Sampai keluar jamban. Sudah dekat situ saja berpuluh-puluh pahala lah kita dapat. Nak cerita tuan-tuan, ni pentingnya ilmu. Itu nak tinggal nak beramal je lah. Kemudian terlupa menyebut nama Allah. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum fa nasiya an yadhkura Allah ta'ala ala ta'amihi fa yaqul bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, diriwayatkan daripada beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang daripada kamu makan dan dia terlupa menyebut nama Allah Ta'ala atas makanannya, maka dengan dia mengucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah untuk permulaan makan dan pengakhirannya. Ini ingatlah. Lupa terus sampai last. Lepas makan pun teringat, oh tak baca bismillah tadi. Kadang-kadang anak-anak peringat, kadang-kadang anak kecil ni bagus juga. Kita dah makan dah. Anak saya makan dengan dia hari tu. Kita makan-makan, dia buat macam ni. Ayah. Siapa? Siapa ni kakak? Tak baca doa. Oh ya Allah. Baca dah tadi, bacalah hati. Tak boleh, tak dengar. Oh, okey. Tentu ada orang peringat. Okey lah, tentu sekalian. Baik. Adab-adab ketika makan. An Umar bin Abi Salamah annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'amun qala udnu ya bunayya wa samillahi wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika au kama qala. Daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Siapa Umar bin Abi Salamah? Anak kepada Abi Salamah. Mak dia nama Ummu Salamah. Pandai. Tidak tahu. Mak dia nama Ummu Salamah. Selepas Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah kahwin dengan Nabi SAW. Jadi Umar ni siapa? Anak tiri Nabi SAW. Itu cerita dia.
Bila Umar main makan dengan Nabi SAW, dia masuk menemui baginda Nabi SAW dan di hadapan baginda ada makan. Baginda pun panggil dia, ya bunayya, wahai anakku. Panggil. Mai, Nabi SAW sayang. Nah, panggil. Mai duduk. Kemudian dia ajak dekat anak dia, anak tiri dia, Saidi Samad. Dia kata, hampirlah makanan, baca bismillah, makan dengan tangan kanan dan makan terlebih dahulu makanan yang paling hampir dengan kamu. Ni tuan-tuan dia panggil apa? Ajar anak adab. Ada adab yang kita boleh cerita, ada adab yang kita kena tunjuk. Anak-anak kita ni tuan-tuan, dia lebih kepada mengikut daripada mendengar. Mana ni? Kita isokok, kita abang dia jangan isokok. Mana ni? Cukup pinggang anak dah. Ni, ayah dengar ni, cikgu panggil ayah ni. Kata anak usah rokok. Hantarlah rokok tu bahaya. Oh, begitu. Sebab. Ni, mak duk makan pun duit ayah duk bagi lagi. Duit pergi sekolah pun ayah bayar lagi. Ni duk mengaji lagi apa semua. Boleh tak kat anak dia. Sebab. Tahu lah ni apa pun. Boleh tak kat anak dia apa semua. Anak pun tunduk. Anak sokok lagi apa ni? Tak mahu daya. Nak ambil 10 ringgit, belum beli rokok kat ayah, Ustaz. Subhanallah. Jarang seorang anak tak merokok kalau ayah dia merokok. Tengok ni. Saya ingat kawan saya pernah sebut waktu dekat sekolah. Ada sekali waktu cikgu tangkap dia pasal rokok. Dia kata, ayah saya pun tak pernah marah saya sok rokok. Ayah saya pun tak pernah marah macam tu. Siapa cikgu nak marah saya sok rokok? Tuan-tuan sekalian. Rupa-rupanya tuan-tuan, tuan-tuan, benda baik susah anak nak ikut. Tapi benda tak baik senang nak ikut. Tak pasal apa? Pasal dia sesuai dengan nafsu dia. Faham ni? Maka kitalah nak kena korban nak tunjuk kepada benda baik. Tuan-tuan, tuan-tuan nak anak-anak tuan-tuan hafaz Quran, tuan-tuan kena rajin baca Quran. Tak nak tuan-tuan kan hafaz Quran. Kalau tuan-tuan nak anak tuan-tuan sembahyang, kalau tuan-tuan kena tunjuk kepada yang kita sembahyang. Ni semayang seorang-seorang dalam bilik. Ni mak semayang seorang dalam bilik. Ni ayah semayang bilik. Suruh anak semayang seorang-seorang. Dia tak akan lekat semayang ada tuan-tuan. Dia kena tengok kita buat. Apa jadi? Faham tak ni? Kita suruh dia belum tentu. Tapi kita tunjuk dia ikut. Itu sifat budak-budak. Maka Nabi SAW panggil anak dia. Mai duduk. Mai duduk. Hampiri makanan. Nak tunjuk kat dia. Nak makan. Cara nak adab. Nak makan macam mana. Baca bismillah. Yang pertama baca bismillah. Yang kedua, makan tangan kanan. Jangan makan tangan kiri. Pesan. Saya cakap anak kita kena pegang. Dia pandai dia ambil ayak dengan tangan kiri. Lepas tu dia support. Support dengan tangan kanan. Minum. Lepas tu kata, tu yang bawah tu pasal apa? Oh ni support ni tangan kanan. Ni pegang je tangan kiri. Tu makan tangan kiri lah tu. Tu minum tangan kiri lah tu. Tengok ni. Pegang je lah tangan kanan. Lepas tu saya cakap, pesan kat anak. Jangan makan tangan kanan, jangan makan tangan kiri. Makan dengan syaitan. Saya ada seorang itu saya pergi dekat Jordan. Ada seorang tuan-tuan dia tour guide saya. Orang Arab. Dia duduk makan tangan kiri. Dia makan tangan kiri. Dia kata, saya kata dia, apa ni kena makan tangan kanan. Dia kata tak, dia kidal dia kata. Dia left handed. Lepas tu dia makan tangan kiri. Dia kata no. Saya kata tak. You kena makan tangan kanan. No matter what. Tak ada dalam hadis sebut siapa makan. You boleh tak guna tangan? Boleh. Dia kata Ustaz Ahmad, mana larangan, mana kata benda tak boleh makan tangan kiri ni? Saya tunjuk hadis kat dia tentang hadis-hadis yang larangan Nabi SAW makan tangan kiri, suruh makan tangan kanan. Setiap pada dia belajar makan tangan kanan, boleh pun dia makan tangan kanan. Kadang-kadang tuan-tuan, dia, orang tak buat sebab orang tak tahu. Faham ni? Tak tahu. Maka kita ajak dia, kena makan tangan kanan, makan isu ayak ni. Ada orang marah kat saya pun. Saya kata, tak, saya kata tetap minum tangan kanan. Dia kata ni saya pegang tangan kiri, saya support dengan tangan kanan. Nama pun support. Support maksud apa? Sokong kan ya? Kalau sokong, yang mainnya tetap siapa? Kiri. Isunya apa? Isunya kotor. Awak nak pergi cawan, cawan tu nak kongsi dengan siapa? Nak pergi kongsi dengan orang. Lepas kita minum, orang minum pula kan? Tak, kita nak minum, sekejap nak basuh pun. Basuh je lah. Tenda. Ajak anak guna tangan kanan, tangan kanan. Yang ketiga, Nabi suruh makan makanan yang hampir kepada kamu. Dengan maksud kata apa? Adab.
Bila ada makanan banyak-banyak kat situ, cuba bayangkan kalau tangan nak pi. Mak ni senting baju, tunjuk dia gelang dia. Tidak, tak beradab. Ulama sebut, sebab tu tuan-tuan tengok dulu orang tua-tua ada yang dimakan apa dulu? Siapa-siapa pandai? Bila duduk dekat ramai-ramai, dia dimakan apa dulu? Betul, dia makan nasi dia dulu. Tengok ni, lok tak buah lagi, dia ambil nasi dulu. Adab. Orang Melayu ni tuan-tuan, Allah bagi cukup cantik dengan adab. Tuan-tuan, sampai nak tunjuk kata apa? Bukan nak makan, bukan yang makan, makan nasi dia dulu, sebab itu yang paling hampir kat dia. Ini daripada hadis Nabi SAW. Ulama sebut, kalau makanannya sama, ambil yang dekat kita. Tapi tak ada halangan untuk mengambil yang jauh seandainya makanan itu makanan yang berbeza. Maksudnya kat sini ada daging lain, kat sana ada lauk lain, dia nak pergi ambil itu. Tapi beradab lah. Boleh faham tak? Tentu sikit. Jangan sampai belaga tangan orang. Kalau belaga tangan orang jadi apa? Ada orang nak main. Itu orang tua-tua kan. Baik. Baik, Rasulullah mengajak anak tiri baginda adab ketika makan itu dimulakan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan dan makan makanan yang ada di hadapan atau berhampiran terlebih dahulu. Kemudian makanlah secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang, insyaAllah. Makan secara berjemaah itu tanda dekat situ tuan-tuan. InsyaAllah kita nak tengok apakah kelebihan-kelebihan daripada makan secara berjemaah ni, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan tak? Sila, satu dua soalan. Ni minta saya tolong baca ke ataupun dah baca dah ni? Oh, tadi minta tolong ustaz. Sepatutnya Ustaz Muhadi, okey. Lepas tu nak saya baca ke nak suruh Ustaz Muhadi baca je? Saya baca, okey. Ya. Ha. Baik. Ha, ini bagus ni. Adab ketika kita makan bersama dengan orang alim ialah kita makan. Sebab ada orang yang bila dia duduk dengan ulama dia tak mau makan. Tak ada ni. Dia duduk, tok guru panggil dia duduk sekali dengan dia dan dia buat malu, dia tak nak makan. Hal ni. Ingat bila ulama panggil kita untuk duduk dengan dia untuk makan, maka tolong raikan jemputan dia dengan makan. Imam Syafi'i taala ketika sampai ke rumah Imam Ahmad, Imam Ahmad hidang dia makanan banyak. Dan dia bukan jenis makan banyak. Tapi hari itu dia makan banyak. Makan. Kemudian Ustaz Syamad sampai anak Imam Ahmad tanya, "Wahai ayahku, dengar kata Imam Syafi'i ini jenis tak makan banyak. Duk dengar cerita dia ni jenis makan sikit tapi makan boleh tahan." Lalu ditanyalah kepada Imam Syafi'i, "Imam Syafi'i, selalu tak makan banyak tapi hari ni makan banyak. Tak apa saya?" Dia kata, "Saya memang jenis tak makan banyak tapi dah tanya saya nak bagi tahulah. Sebab dah kamu hidang takkan saya tak makan. Kamu tuan rumah, kamu harap saya makan. Kamu hidangkan saya dengan makanan. Boleh bayang tak kalau tiba-tiba saya kata, tak apalah saya makan sikit-sikit dah." Kecil hati dia. Maka untuk meraihkan dia tuan rumah yang jamu, maka akhirnya dia makan. Mak lagi lah sebab. Yang pertama. Yang kedua, biar ulama tu mulakan makan kemudian baru kita makan. Melainkan dia suruh kita makan dulu. Nah, adab dia ialah biar dia makan dulu. Kemudian baru kita makan. Barakah dengan kita menghormati dia sebagai ulama. Melainkan dia kata apa? Orang duduk sembang dengan dia apa sebagainya, kita pun semua duduk nganga tunggu bila lah nak makan ni. Dia sakit-sakit orang main, sakit dia orang main. Kita pun duduk tunggu lagi lah, tak makan. Dia kata jangan makan dulu, tok guru tak makan lagi. Ha ni. Kemudian Ustaz, tuan-tuan, tok guru pun dia faham lah. Ni orang duduk sembang dengan dia lagi, dia kata apa? Sila makanlah, saya makan. Bila dia sebut makan dulu, makan. Makan tu atas apa? Atas perintah dia. Nah, itu pun adab. Ni kita suruh, tak payah, tak apalah, tak payah, tak payah, tak apa. Dia pun kecil hati juga. Ni orang nak sembang dia, sakit susah, takkan nak. Faham tak ni? Dia rasa menyusahkan orang lain, dia suruh makan dulu, makan lah. Kadang-kadang kita beradab tak bertempat. Beradab tak faham. Bila beradab, betul lah. Tapi kalau tok guru kita kata jangan makan, jangan makan, tak kan? Tapi dia tak kata apa, dia tak kata apa, jangan makan. Tapi kalau dia suruh, makan. Sila makan dulu ya. Alhamdulillah. Boleh tak? Wallahu a'lam. Okay, dan insyaAllah cukup sekadar tu untuk hari ini.
Jadi saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. InsyaAllah kita akan doakan sebentar lagi pada sahabat ni. Dan insyaAllah saya akan ke umrah pada bulan Februari nanti. Nah, saya lihat Syed Muhammad, hotel yang kita duduk pun saya nak, saya beritahu, saya pun saya nak hotel yang selesa sikit. Jadi di Mekah tu kita akan duduk hotel Allahumma salli ala Syed Muhammad. Apa? Tuan, kalau siapa-siapa yang berhajat untuk pergi dengan saya, insyaAllah pada 14 hari bulan Februari. 14 hari bulan Februari, 12 hari. Nah, sehari dekat luar sana ada sahabat saya ni. Ni buka belah situ. Ada meja kat kan? Ada flyer tak? Buat flyer tak? Ha, boleh dapatkan flyer ni. InsyaAllah lah, maklumat-maklumat semua dekat sini, apa benda-benda yang dia bagi. Dan package ni tak ada benda dah, tak ada hidden cost dah. Tak ada hidden cost dah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita akan ke Jeddah direct flight. Direct flight, kita ambil chartered flight ke Jeddah, balik melalui Madinah. Right. Madinah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk jadi tetamu-tetamu Allah, insyaAllah. Boleh lah? Wallahu subhanahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibarakas salihin wa hdina siratikal mustaqim. Allahumma arna haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sama-sama. Ada ni doa kan. Baik, insyaAllah kita nak doa sikit kepada sahabat kita ni. Tak apa, tak apa. Ha, yang mana nak jalan tu okey. Dekat HS Hospital Kuala Lumpur, kanser tahap 4. Sekarang ni kuman sudah merebak seluruh anggota badan dan tenat sekarang ni. Nur Hashimah binti Muhammad Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Allahumma rabban nas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama wa la adama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.